aku Nadia Natasha, YouTube channel aku ini adalah YouTube channel aku yang baru, namanya Natanya Vanessa Official. Jadi hari ini aku happy banget, sekaligus aku ngantuk karena aku mau ke Jepang. Ini tadi tuh aku udah transit di Singapura dan sekarang tinggal ke Jepang. Aku nyampe nya besok jam 8 pagi. Nah terus sekarang aku udah buka bantal banget, masih ngantuk dan ada di situ. Gitu sama kakak Ebi. Terus aku mau tidur sepanjang perjalanan. Ini udah jam 12 malam dan aku belum tidur. Aku nyantar pesawat, mau beres-beres dulu baru mau tidur. Ini kursi siapa nih? Si Dede, tapi Dede gak mau tidur di sini. Jadi aku bisa selanjuran. So, aku mau besok aku lanjut. Kamu tidur ditemenin sama siapa? Mami. Bukan. Oh iya. What? You. You. So gross. Enggak. Hotel tempat aku nginep namanya Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel. Yay. Dan sekarang aku mau check-in dulu. Sekarang aku mau kasih tahu gimana hotelnya tuh. Ayo kita keliling-keliling. Jadi hotel ini tuh gede banget dan di situ ada toko. Aku belum lihat sih. Toko apa? Mari kita lihat. Ini tuh toko kayak permen-permen gitu, permen-permen. Jadi hotel ini tuh letaknya di depan Disneyland persis. Terus ada itu. Baby. No, nanti aja. Ini digandeng. Look, Tokyo Banana. Ya. Oh ya, siapa yang suka sama Tokyo Banana? Aku suka banget, guys. Nah. Terus ada cacing. Cacing. Bukan cacing. Jadi tadi tuh aku nemu ini dong. Ini tuh ramen gitu. Kayak ramen gitu. Terus ada itu. Jangan dibawa. Ada ramen juga, lucu banget sih semuanya, parah lucu banget. Ini bagian boneka Hai guys, lihat nih aku beli topi apa. Sekarang gua tahu. Enggak mungkin lah, udah sore. Jadi ini aku mau pakai untuk ke Disneyland. Yeay. Udah jam makan siang, jadi aku lagi ada di restoran. Aku mau makan siang. Dan ini pun di sini makanannya lucu-lucu banget. Jadi yang ngambilnya sedikit aja ya. Kita cari makanan dulu yuk, lapar. Wow, isi gelato. Wow.
garlic shrimp. Mami udah buka, dibukain. Semoga lagi. Ya, aku makan apa ya? Dan aku mau makan dulu. Dari selesai makan, dan sekarang aku lagi makan nugget. Aku main langsung gak ada makan. Aku sebenarnya di sini tuh masih menunggu gitu. Sebenarnya aku mau langsung ke sini, tapi aku belum mandi. Jadi aku harus tunggu jam berapa? Kamar aku baru bisa masuk ke kamar aku jam 3. Jadi nanti jam 3 aku mau ke kamar, mau mandi, aku langsung ke sini. Jadi dan di sini tuh bagus banget view-nya, and makanannya tuh enak-enak banget sih, banget. Dia mau makan apa? Cok, cok. Ya, ketahuan deh. Ini enak banget. Guys, aku udah senang. Dan aku udah jam 3, berarti kamar aku udah siap. Dan sekarang aku mau main. Kamar aku di lantai 8. Nah, ini belum sikat gigi nih. Kaget mamanya. Let's go. Hey, lucu banget. Kunci. Mas bermain. Beli minuman. Ayo, kita bawa-bawa. Ayo. 899. Let's go. Wow, look at the view. Wow, it's so good. Kan satunya 1.5-4. Ada kursi pink. Di kamarnya. Jadi, kasih dulu sini buat lampu. Lucu sih. Ini lampu. Ini lampu. Copot sendal ya, tolong copot. Tempat makan. Itu tuh buat NG tuh, sudah situ. Mana buat copot? 1, 2, 3. Iya, Mek. Yang ini buat aku, Mek. 7 kasur, Kak. Cerita kita berdua sini, Cer. Jadi guys, dari hotel sekarang aku mau ke supermarket dulu, gengs. Mau beli makanan untuk persediaan di hotel. Aku lagi ada di supermarket. Aku mau beli makanan-makanan buat cemilan-cemilan waktu di hotel. Karena aku gak punya cemilan. Jadi, aku mau belanja dulu ya. Belanja apa ya? Mau beli chicken katsu dulu. Chicken karang. Tapi ada bumbunya, kamu gak suka. Cari yang plain. Onigiri. Spaghetti? Enggak, I don't. I want chicken karang. Aku beli yang itu. Let's find out lagi. Yang ini. Let's go find another food. Let's go find another food.
temannya Peach. Dia rotinya. Oh my god, mami, itu persis banget kayak sushi aku. That one, but aku nggak tahu aku mau. Bagels. Ya, ini kayak persis banget kayak sushi aku. Ya, itu enak banget. Jadi ini tuh aku mau lebih banyak karena ini enak banget. Ini berapa? Six. Kayak nge-spam gitu. Guys, aku lagi pengen banget minum susu Meiji, but gak ada dong. Gak tau sih. Natasha lagi nanyain. Tapi aku tetep sih, Starbucks. Wah. Tuh. Ini banyak banget tuh. Banyak banget kan. Ini kayak supermarketnya gede gitu. Yaudah, aku mau cari-cari lagi, so bye-bye. Thank you. Okay, saatnya berburu squishy, geng. Oh ya, maaf ya, geng. Aku dari tadi gak bisa videoin karena lagi hujan. So, jangan di-skip ya videonya. Guys, aku baru aja nih nyampe di Mosh, di iBloom. Akhirnya aku nyampe juga. Dan ternyata ini tuh gak apa, jalannya tuh kecil dan rame banget. Banyak orang gitu. Dan I'm so happy karena aku mau belanja skis. Ayo, kita masuk. Boleh pakai ini ya? Oh my god, I'm so happy. Yang tester. Yang baru pasirnya tuh tester. Ini belum keluar di Indo yang kecil. Yang udah crack tuh. Wah, so cute guys. Kita kayaknya baru perlu keranjang deh. Tuh dikebawain keranjang sama adek. Dia ambil yang ini deh. Yang kecil-kecil itu. Nah ya itu. Jangan banyak-banyak. Satu warna satu. Satu aja satu. Ntar ambil yang lain. Nah, ayo masuk, copot sepatunya. Ini tuh surganya squishy, guys, tapi di sini tuh kalau menang tapi udah pada crack gitu squishy-nya. Dan banyak banget squishy, tapi yang masih dipastikan itu enggak boleh di squish. And yang ini belum keluar nih di Indo yang gede kan? Iya, yang gede. Nah, yang gede udah. Nah, yang ini tuh yang dari tulisan sama Mbak di pastikan itu tester. Jadi kalian bisa mencet di channel. Walaupun kalian udah punya. Ini aku udah punya. Aku udah punya ini, tapi ini guys, biasanya kan squishy. Ini tuh squishy kalau dibuka kan uangnya udah hilang. Ini masih enak banget. Ada ini aku udah punya. Ini. Ya. Ini aku belum punya, mau beli. Ini Roxy. Ada ini. Oke, okay, mau beli yang rainbow. Itu tingkat keslowannya. Oh my god. Ada ini tuh. Aku mau beli squish. Aku mau beli satu.
mau beli ini. Boleh enggak? Apa itu? Iya, terjawab juga penasaranku hari ini, guys. Jadi emang banyak banget squishy eye bloom, tapi ada beberapa yang gak dijual, yaitu kayak yang rainbow itu gak dijual. Jadi kita harus beli tiket dan kita bisa ngambil undiannya di situ, dan nanti kita kalau dapet nomor berapa nanti dapet yang mana gitu, guys. Jadi sekarang aku mau mampir ke salah satu dog cafe yang ada di Jepang. Jadi kita lagi ada di Poodle Cafe. Ini Poodle-nya. Lucu banget. Lucu kayak Queen. Kangen Queen. Hai. Kingnya enggak mirip. Namanya Mina. Hai Mina. Dan ini Ini dikerli nih. Ini apa ya? Ini apa itu? Hachiko. Jadi di Jepang banyak banget kafe-kafe anime, dan satunya aku pilih ini kenapa? Karena aku kangen banget sama Queen. I miss you so much. Ambil yang kecil. Mana? Itu yang kakinya gondrong. Ada mana ini? Yang ini mirip Queen. It's so good. Mirip Queen loh. Sumpah. Gendut. Kan mukanya nih kecil. Hai. Hai, gondrong. Hai. Hai, mirip Queen. Halo. Wait. Namanya Moka, Mi. Hah? Moka. Hai, Moka. Halo, aku Moka. Ih, datang lagi. Tiga kaki biji boleh. Azuki. Ini gua pipis nih, gitu. Jadi ini adalah nama-nama anjing yang ada di sini. Ada Moka, ada Pigune, Haha, Hana, Anzu, Ume, Goma. Ini Ume. Ini Goma, ini Azuki, ini Kuron, lucu ya. Dan mereka itu lagi main. Ada yang itu yang mirip King, tapi ada satu lagi yang mirip King, guys. Yang itu tapi dia nggak mau si Queen tuh. Oke, itu dia trip Jepang aku di hari pertama. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you on the next vlog. Bye-bye. Jadi sekarang aku lagi jalan kaki dari hotel menuju ke station apa? Station keretanya. Mau kemana? Mau ke Disneyland. Udah di dalam Disneyland-nya, dan sekarang aku punya 3 kertas wishes. Nanti aku mau tulis wishes aku di kertas ini, terus nanti aku gantung di situ supaya wishes aku terkabul. Yay! Hi guys, hari kedua di Japan, dan sekarang aku mau kemana deh? Mau ke Disney. Tapi sebelum aku ke Disney, aku mau main ke museum yang ada di hotel aku, dan nanti aku situ, dan nanti di atasnya tuh ada claw machine, guys. Dan claw machine itu kayak time zone gitu, dan nanti banyak banget claw machine, itu surga claw machine. Mari kita main.
kita nyampe juga di Mermaid Lodge. Ini udah surganya, lihat-lihat. Wah, bagus banget.